guys, nama aku Tasya. Aku adalah seorang business owner di bidang fashion merchandise, yaitu It Is Yours. Perjalananku dimulai saat SMA sebagai atlet basket dan puji Tuhannya aku mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi di UPH. Di sana aku belajar banyak hal banget hingga akhirnya aku menekuni dunia bisnis dan untuk basket aku jadikan hobi saja. Aku tinggal di Gading Serpong dan kantor aku juga gak jauh dari rumah. Bisnis yang aku tekuni adalah fashion merchandise yang memiliki original character guys bernama Sally and Friends, yang aku jual dalam berbagai bentuk merchandise, baik itu bags, fashion, tumbler, dan yang lainnya. Mobilitasku setiap hari menuju kantor dan menemui banyak klien membuat aku berpikir untuk mencari kendaraan yang bisa support keseharianku dan juga pekerjaanku. Akhirnya, aku memutuskan untuk membeli REV, mobil listrik pertamaku. Pertimbangan utamanya itu karena bentuknya yang menarik perhatian, compact, dan punya space di sisi sampingnya yang membuat aku optimalkan untuk branding bisnis aku sendiri, yaitu It Is Yours. Sehingga bisa aku jadikan branding karakter Sally and Friends. So, REV ini bagi aku udah menjadi support system yang selalu mendukung aku kapanpun dan kemanapun. Dengan REV, aku bebas berpergian menemui banyak klien tanpa khawatir aturan ganjil genap, mudah melalui banyak tempat yang sempit, dan mudah juga dapat parkiran walau dalam space yang terbatas loh. Bener-bener suportif banget deh. Kalau ditanya apa impianku, tentunya harapannya bisa sukses dan sustain di bidang fashion merchandise ini. Memang bukan hal yang mudah sih. Proses ini pasti butuh banyak perjuangan dan butuh banyak dukungan. REV sukses mendukung aku untuk kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, serta mengawal aku untuk meraih impian yang lebih besar lagi. Seperti kemudahan penggunaan melalui perintah suara saat mengemudi, biaya harian yang lebih rendah, dan memastikan pengeluaran dari sisi bisnis jadi lebih efisien. Selain itu, jadi lebih merasa tenang loh, karena ada lebih dari 150 dealer di seluruh Indonesia. Bagiku, filosofi bermain basket dan membangun bisnis yang aku jalani itu serupa, yaitu tentang bagaimana aku bisa mengatur small team untuk raih poin sedikit demi sedikit untuk raih kemenangan. Begitu juga di bisnis ini, dengan langkah kecil sedikit demi sedikit untuk impian memiliki usaha yang berkembang lebih besar lagi. REV memastikan kemudahan untuk impianku selalu tetap jalan hingga aku bisa meraih kesuksesan. REV is a small step, big purpose. Terkadang keputusan besar lahir dari suatu tindakan yang kecil loh. Well, untuk kamu yang sedang mulai langkah kecil untuk tujuan yang besar, cari tahu yuk di link.id.